Assalamualaikum Sam, jumpa lagi dengan saya Jala Asmoro di Selo Ageng Beer Shop Channel. Kali ini kita akan mereview beberapa ekor bunglor jali non ring sahabat dengan bandrol 400.000 dan juga 20 ekor bunglor jali trotol pakai ring yang tentunya jaminan jantan dengan harga 500.000 sahabat-sahabat. Simak terus video ini, jangan lupa like, share dan subscribe ya sahabat-sahabat, agar kita makin bergairah untuk membuatkan video-video yang menarik dan bermanfaat tentunya sahabat. Selain trotol hutan yang jaminan jantan, di sini juga ada yang no jaminan dan juga sangat luar biasa sahabat. Bedanya untuk dari segi harga, burung ini dipatok dengan harga yang lebih murah, bahkan jauh lebih murah, selisih 100.000. Dari segi apapun juga tidak kalah dengan yang jaminan sahabat. Cuman di sini kita tidak menjamin apa-apa, dikarenakan kita juga mengedarkan yang versi premium sahabat-sahabat. Jadi jangan ragu sahabat, banyak pilihan dan juga banyak variasi harga sahabat. Tinggal sahabat-sahabat memilihnya antara yang jaminan atau non jaminan sahabat. Simak terus video ini sahabat. Kita akan mulai dengan video-video yang mereview tentang trotol hutan yang jaminan jantan sebanyak 20 ekor sahabat. Paruh panjang, matanya bulat, garuda, ekor sudah mulai berundul ya. Nampak depan sangat istimewa ya, total sudah mulai kuat, saya luar biasa. Ring sel aku butuh 3-3 supaya kalian baby aku mulai belajar ngelaku. Ring sel aku dengan nomor 784, umur sekitaran 3 bulanan, dengan untuk postur panjang dan besar, mata bulat, paruh besar, pekarian masih ngeriwi, aktif dan belajar ngelaku-ngelaku sahabat. Nampak depan total sudah mulai keluar satu titik, ring 784 selo aku sahabat. Sel Ageng dengan nomor 762, umur sekitaran
3 bulan makan bur kering, paruh panjang tapi tidak garuda. Untuk kepala yang sangat cepat, untuk ditanggung namun panjang. Baik harian masih RIW aktif dan belajar ngelaku-ngelaku. Nampak depan cukup baik sekali ya, cukup lumayan dari depan terlihat gayanya tas pengur jali jantan sahabat. Ring silakan dengan nomor 762. Ring selok akan dengan nomor 792 sahabat. Burungnya panjang, matanya belok dan paruhnya garuda. Postur sangat panjang sekali, panjang dan sedikit tanggung ya. Sebaik harian masih ngeriwi aktif dan belajar ngelaku sahabat. Umur sekitar 3 bulan kurang ini sahabat. Ini dibuktikan dengan total dada yang belum keluar sahabat, namun sudah makan kering sahabat. Terlihat wajahnya sangat garang sekali, gas keluar jali jantan dengan kepala yang sangat cepat. Ring selok ageng dengan nomor 79. Ring selok ageng dengan nomor 794 sahabat. Postur panjang dan tanggung sahabat. Umur sekitar 3 bulan kebulanan sahabat. Nah, itu terlihat dari total dada yang sudah mulai keluar. Untuk spek harian masih ngeriwi aktif dan belajar laku sekali mengeluarkan pelongan halus. Nah, kita saksikan bersama totalnya sudah mulai keluar sahabat. Ring selok ageng dengan nomor 79. Selok ageng dengan nomor 767 sahabat. Postur tubuh besar dan panjang, dengan mata bulat, dengan paruh yang lebar dan garuda sahabat. Umur diperkirakan sekitar 3 bulan lebih sahabat. Terlihat di punggung sudah mulai mutasi dan keluar bulu-bulu baru sahabat. Kita lihat dadanya sudah mulai hampir mutasi sahabat ya. Jangan ragu sahabat, ini ring selaken dengan nomor 767 sahabat. Ring selaken dengan nomor 790. Ring 790 ini memiliki postur yang panjang sahabat, panjang dan besar sahabat, dengan paruh panjang tebal tapi tidak lancip garuda sahabat. Bentuk mata bulat dengan sobekan mulut hampir ke mata sahabat. Diperkirakan burung ini berumur 2,5 bulan sahabat, menuju 3 bulan sahabat. Dari dodol dada sudah keluar 2 bintik sahabat. Spek harian dari burung ini adalah mulai ngeriwi aktif sahabat, sambung ngeplong pelan sahabat, belajar ngeplong, ngelaku-ngelaku pelan-pelan sahabat.
di bahasa kita menganggap itu sebagai ngeplong halus, sahabat. Yang selanjutnya adalah ring selo ageng dengan nomor 808, sahabat. Postur burung ini sangat panjang dan besar sekali, sahabat. Perfecto, sahabat, dengan paruh yang tebal dan panjang serta garuda, sahabat, disertakan sobekan mulut yang hampir ke mata, sahabat. Memiliki mata yang sangat belok sekali, sahabat. Tetapi burung ini agak sedikit agresif, sahabat, dikarenakan dia agak sedikit takut ya dengan kamera begitu, sahabat. Umur kisaran 2,5 bulan, sahabat, dengan spek harian mulai ngeriwi aktif tetapi juga sering semi, sahabat. Yang selanjutnya adalah ring selo ageng dengan nomor 759, sahabat. Umur diperkirakan sekitar 3 bulan lebih, sahabat. Ini terlihat dari mutasi bulu totolnya yang mulai sangat banyak sekali, sahabat. Dengan bentuk postur tubuh sedang namun panjang, sahabat. Memiliki paruh panjang dan lancip serta sobekan hampir ke mata, sahabat. Mata belok, dan untuk spek harian dari burung ini adalah ngeriwi aktif disertai belajar ngeplong-ngeplong lagu, sahabat. Tetapi tentu saja dengan volume yang sangat rendah, sahabat, dikarenakan burung ini masih berumur sekitar 3 bulan lebih, sahabat. Untuk mencapai volume yang tembus seperti yang lain, biasanya punglor jali harus memiliki minimal umur 1 tahun, sahabat. Yang selanjutnya adalah ring selo ageng dengan nomor 796, sahabat. Bentuk ekor yang patah, sahabat, menjadikan burung ini terlihat pendek, sahabat. Tetapi asal sahabat-sahabat tahu, burung ini sangat panjang sekali, sahabat. 741, umur sekitar 2,5 bulan dengan spek harian ngeriwi aktif dan belajar ngeplong lagu, sahabat. Terlihat total sampung sudah keluar dengan mata yang sangat belok sekali dan paruh panjang, sahabat. Postur tinggi panjang, besar dan panjang. Untuk spek harian, burung ini masih ngeriwi aktif dan belajar ngeplong, sahabat. Makanannya sudah pur kering, pur CP. Jika sahabat-sahabat berminat, kami juga bisa membantu pengiriman ke luar kota, sahabat. Paling jauh kita melayani area Jawa dan Jabodetabek, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Ring selo ageng 809, sahabat. Umur sudah diperkirakan sekitar 8 bulan dengan bentuk postur tubuh panjang dan besar, sahabat. Paruh
lancip dengan bodi dan bulatan mata istimewa khas pengelol jali jantan sahabat. Untuk spek harian burung ini adalah mulai ngriwi aktif dan mulai belajar ngepong sahabat. Burung tidak terlalu agresif sahabat, tapi kalau merawat dengan sabar, burung ini akan menjadi burung yang sangat bagus sekali sahabat, terkait dengan bodinya yang sangat panjang. Selanjutnya adalah ring selaku dengan nomor 763 sahabat. Burung ini pergerakan umur sekitar 3 bulan lebih ya. Total di kata sudah mulai keluar banyak ya, sudah mulai hampir menuju ke fase mutasi dengan bentuk pola mata yang sangat bulat dan paruh panjang serta tebal sahabat. Untuk postur burung ini besar dan panjang sahabat. Untuk spek harian burung ini ngeriwi aktif, belajar ngeplong halus dan sahabat, dengan laku-laku yang bagus sahabat, khas pengelol jali sahabat. Kita tidak punya masteran lain selain pengelol jali gacoran yang original bukan sahabat. Makanya insyaallah kalau produk dari sini berisi materi-materi original bukan NTT. Yang selanjutnya adalah ring selo ageng dengan nomor 804 sahabat. Diperkirakan burung ini berumur tidak sampai 3 bulan sahabat, sekitar 2 bulan lebih ya. Dengan untuk postur panjang, matanya yang bulat sekali dan paruh besar sahabat. Burung ini sangat suka mandi sekali sahabat, terlihat sedikit kering gitu aja sudah minta mandi lagi sahabat. Untuk spek harian dari burung ini adalah ngeriwi aktif dan sesekali belajar ngeplong sahabat, dengan durasi pendek karena kan burung ini kan masih sangat muda sekali sahabat. Terlihat posturnya sangat panjang sekali sahabat, dan besar, terlihat istimewa sahabat. Yang selanjutnya adalah ring selo ageng dengan nomor 824 sahabat. Burung ini diperkirakan umur 3 bulan dikarenakan sudah terlihat total di dada sahabat ya, sudah keluar 4 titik sahabat. Tipe burung dengan mata bulat dan paruh panjang sahabat. Yang selanjutnya adalah ring selo ageng dengan nomor 820 sahabat. Burung bagus sekali sahabat, terlihat dari postur dan gaya-gayanya. Postur tinggi panjang sahabat, dengan paruh tebal dan panjang, serta potongan kepala yang cepat sekali, disertai sobekan mulut yang hampir ke mata selisih beberapa mili sahabat. Untuk burung yang seperti ini tipe-tipe burung yang sangat memiliki powerful sahabat. Umur dari burung ini diperkirakan antara 2 bulan setengah sampai 3 bulan sahabat, dikarenakan total belum keluar sahabat ya. Untuk spek hariannya masih meriwi aktif dan belajar-belajar untuk ngeplong halus dengan volume yang belum menunjukkan perform sebagai burung pengelol jali yang prospek sahabat. Tapi saya yakin burung ini memiliki gaya dan postur yang yang selanjutnya adalah ring selo ageng dengan nomor 765 sahabat. Burung ini diperkirakan umur sekitar tiga bulan sahabat. Itu terlihat dari jumlah totolannya yang mulai muncul banyak sahabat, dengan postur panjang dan paruh besar dan tebal, serta ke mata yang bulat dan sobekan mulut hampir ke mata sahabat.
Nah, terlihat dari bulu punggung belakang yang sudah mulai mutasi, sahabat ya. Untuk sekarian ngeriwi aktif dan mulai belajar bunyi, sahabat. Yang selanjutnya adalah ring selaku dengan nomor 815, sahabat. Postur tidak begitu besar, tapi memiliki sobekan mulut yang selisih beberapa mili dari mata, sahabat. Umur diperkirakan sekitar 2 bulan setengah, sahabat. Tapi burung ini sangat nakal, terlihat kepalanya yang brotol rambutnya, sahabat. Untuk spek harian, burung ini ngeriwi aktif, sahabat. Belum keluar bunyi ngeplongnya, sahabat. Tapi dari kaki dan pundak belakang sudah mulai brodol, sahabat, bulunya, sahabat. Diperkirakan ini dalam waktu 4 bulan ke depan ini sudah mulai ambrol total, sahabat. Yang selanjutnya adalah ring selatan dengan nomor 817, sahabat. Burung ini diperkirakan umur 2 bulan setengah, sahabat. Spek harian ngeriwi aktif, sahabat. Yang selanjutnya adalah ring selo ageng dengan nomor 781, sahabat. Burung diperkirakan umur 3 bulan, sahabat. Terlihat di punggung belakang sudah mulai brotol dan keluar bulu-bulu baru, sahabat. Demikian tadi review kami antara mulai burung harga 400.000 dan harga 500.000 jaminan jantan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk melanjutkan konten-konten berikutnya, sahabat. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam Kicau Mania Nusantara. Damai bersama Selo Ageng Birsom Channel.